75 sudah bertani turun ke sawah. Dulu-dulunya bandar ini lancar semuanya. Tapi sekarang baru-baru ini karena kayu-kayu di hutan sudah ditumbangi orang, maka terjadilah banjir. Maka bandar ini selama 15 tahun tidak bisa dipergunakan oleh petani. Perubahan iklim ada juga orang yang menabang-nabang kayu, maka terjadilah kebanjiran. Sekarang kayu yang ditabang itu sudah ditanami bukan dengan tanaman dunia. Mengukur suhu air dan pH air. Saya mau belajar karena perubahan iklim di Nagari Sungai Gayo. Saya akan mempelajari mengukur suhu air dan pH air. Kalau dulu nggak ada kayak ini, cuaca tuh menentu. Kalau malam jarang yang seperti sekarang ini. Tapi sekarang ini, sekarang November, Desember masanya hujan. Itulah dari dulu diketahui November, Agustus, Oktober, November, Desember itu masa hujan. Kalau dari dulu. Tapi sekarang tidak ditentukan lagi. Januari udah musim hujan juga, Februari hujan juga. Itulah perubahan iklim yang kami ingat. Kalau dulu-dulu nggak ada seperti ini. Jadi dapat kami sampaikan di Nagari Sungai Gayo Lumpo adalah nagari yang berjumlah penduduk 927 orang dengan jumlah KK 315 KK. Dengan mata pencaharian sebagian besar adalah 50% dari jumlah penduduk adalah petani. Jadi dapat kami rasakan perubahan iklim yang kami rasakan di negara kami adalah adanya beberapa kegagalan panen karena kekeringan, terus kemudian ada juga yang banjir mengakibatkan gagalnya panen petani di Nagari Sungai Gayo Lumpo. Jadi dapat kami sampaikan dengan perubahan iklim ini sangat berdampak pada nagari kami, terutama di sektor pertanian. Mengakibatkan kalau banjir, ada beberapa titik irigasi kami yang tidak bisa dipakai karena longsoran, karena putusnya, karena banjir. Kemudian di dampak yang lain, kami dapat merasakannya juga adanya kegagalan panen itu, adanya juga dari hama, tikus, dan penyakit lainnya. Sehingga petani kami jadi kesulitan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi kami dari Nagari Sungai Gayo Lumpo sangat merasakan sekali dampak dari global iklim ini. Kemudian kami beberapa hari belakangan ini salah satu nagari yang mendapat peringkat utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan iklimnya. Ini adalah bagaimana masyarakat kami bisa menjaga lingkungan dan bisa memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menjadi lahan produktif. Jadi kami dari Nagari Sungai Gayo berharap ini bisa dapat perhatian dari pemerintah bagaimana bisa mengatasi permasalahan-permasalahan khususnya di bidang pertanian di nagari kami.